Halo guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku bakalan bikin video 100 makeup challenge. Jadi hanya dengan uang 100.000 aja aku bakalan bikin tutorial makeup ala aku. Mau tahu apa aja? Nah, yang pertama aku pakai foundation ini dari Sephora. Ini harganya 5.000. Terus aku pakai pensil alis ini dari Jasmine. Ini juga 5.000. Ada lipstick ini dari Purbasari, ini yang nomor 93 beril, ini harganya 27.000. Terus eyeshadow kit ini dari Mirabella, ini harganya 35.000. terus bedak ini powdernya dari MAC, ini yang krim, ini harganya 13.000. terus aku pakai eyeliner ini dari My Darling, ini 15.000. Terus pensil alis 5.000, ini 27. Terus eyeshadow kitnya ini 35. Marks-nya ini 13.000. Terus eyelinernya dari My Darling ini 15.000. Jadi total semuanya
Terus untuk bagian mata tengahnya aku pakai yang ini. Thank you.
based on-nya, mungkin aku bakal pakai ini juga. Semuanya. Nah, ini look-nya. Nah, untuk review-nya sebenarnya yang paling bikin pigmented banget gitu lihatnya, dan warna-warnanya itu warna-warna shimmer, jadi kalau untuk ke pesta-pesta itu cukup. Untuk yang liquidnya ini overall sih bagus karena liquid foundation otomatis dia kan cair. Nah, untuk yang ini pemulas eyelinernya dari Maybelline, ini pakai kuas, jadi mungkin harus lebih hati-hati lagi karena dia kan teksturnya fleksibel gitu. Pensil alis dari Jasmine ini sebenarnya teksturnya adalah creamy, jadi nggak terlalu kaku gitu ya. Jadi begitu dipakai itu creamy gitu loh. Untuk yang nggak pas kayaknya nggak usah di review karena ini I think is the best loose powder. Jadi referensi juga boleh, tapi jangan lupa ya, setelah nonton video ini tolong di like, terus kalau bisa kalian klik juga tombol subscribe-nya. Oke, thank you for watching. Next, see you on video. Jadi untuk 100 makeup challenge ini sebenarnya sudah cukup. 100.000 itu udah bikin look wajahnya itu kelihatan. Juga kalau memang kalian mau yang murah tapi aplikasinya bagus, hasilnya juga bakal bagus kok. Oke, sekian dari aku, thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe.